sekalian. Hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai pinyin dalam bahasa Mandarin. Pinyin itu apa ya? Mari kita lihat bersama-sama contoh berikut ini. Ma, kita dapat melihat ada tulisan pinyinnya. Ma, itu adalah konsonannya. A, itu adalah vokalnya. Di atas huruf A, kita dapat melihat itu ada tanda. Nah, itu adalah nada dalam bahasa Mandarin. Kita lafalkan ini dengan ma. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas lebih banyak lagi mengenai pinyin. Kita panggilkan Li Laoshi. Halo Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai belajar konsonan. Apa saja yang ada di dalam konsonan? P, H, M, F, P, H, N, L, G, K. Konsonan yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang vokal. Apa saja vokal yang akan kita pelajari hari ini? A, O, E, I, U, I. Vokal G itu berbeda dengan vokal yang lainnya, di mana dilafalkan dengan I tetapi mulutnya U. Begini cara pelafalannya. G. Nah, untuk G, C, C, ketika ia bertemu dengan U, ia akan dilafalkan dengan C, C, C. Nah, oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang nada. Nada dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari 5 macam. Nah, yang pertama, nada pertama, kita seperti sedang memeriksakan mulut kita di dokter. Kita harus membuka mulut kita. Mari kita contohkan. A, A. Nah, untuk nada kedua seperti ekspresi mempertanyakan dalam bahasa Inggris. Contohnya, what? A, A. Untuk nada ketiga seperti kita sedang teringat akan sesuatu. A, A. Nah, untuk nada keempat, kalau misalkan kita tidak sengaja terinjak oleh orang lain, kita akan kaget dan kita akan bilang A, A. Nah, untuk nada kelima ini, untuk nada ini tidak dapat berdiri sendiri kininya, dan ini dibaca dengan sangat ringan. Contohnya, Ni hao ma, Ni hao ma, ma, ma. Melafalkan beberapa contoh pinyin. Pu, pu. Ta, ta. Ti, ti. Le, le. Lü, lü. Ge, ge. Ke, ke. Ji, ji. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang pembelajaran pinyin untuk hari ini telah selesai.
Terima kasih, semoga semua ini dapat bermanfaat.